Teras Pak Iing itu termasuk generasi yang keberapa dari Syekh Yusuf, Pak Iing Yusuf? Alhamdulillah saya ke 6. Alhamdulillah. Generasi ke 6. Generasi ke 6. Alhamdulillah ya, masih pada ya. Masih sehat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Itu dari bapak semua. Dari bapak jalurnya. Dari bapak jalurnya yang ke 6 itu. Kalau boleh tahu Pak siapa nama bapak? Yang pertama Syekh Yusuf Gadu Putra, Raden Husen. Raden Husen. Raden Husen Gadu Putra, Mbah Basri. Mbah Basri. Mbah Basri Gadu Putra, Raden Toha. Raden Toha. Raden Toha Gadu Putra, Raden Anwar. Raden Anwar. Anwar teh terus ke abdi. Oh yes. Mohon di bapak. Di bapak Lena. Upami ibu mah ti Raina Bayi Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nampes. Wilujeng wengi warga Purwakarta, pemirsa Purwakarta TV dan saderek dimanapun berada, malam ini kami masyarakat Purwakarta berkumpul di sini dalam rangka Kopdar. Bahasanya kopdar itu naon, Kang? Sebenarnya iya sanes kopdar. Kopdalahar. Kopdalahar. Ini kopjar. Jadi ngopi sambil belajar sejarah. Jadi momen malam ini kita masih dalam memperingati Dirgahayu NKRI ke-76. Dalam rangka mengguar atau menggali sejarah Purwakarta, baik itu di masa awal pendiriannya, masa revolusi kemerdekaan, karena tidak ada hari ini tanpa ada masa lalu, tidak ada kita tanpa ada pendahulu, tidak ada anak muda ini kalau tanpa ada orang tua kita sebelumnya. Di sebelah saya juga orang tua tapi masih relatif muda Pak ya. Kita perkenalkan Aki-aki legeng. Ini adalah Bapak Iing Solihin atau Raden Iing Solihin. Beliau Raden adalah pengurus makam komplek makam Syekh Baing Yusuf yang berada di persis di belakang Masjid Agung Purwakarta atau sekarang bernama Masjid Agung Baing Yusuf. Ya, beliau juga ada keturunan langsung dari beliau, dari almarhum Syekh Yusuf. Kedatangan kami kemari adalah untuk pertama mempererat silaturahmi dan sebagai sesama orang Purwakarta banyak. Apalagi di momen sekarang kita perlu saling menguatkan. Ini di masa pandemi ini kita harus saling menguatkan, saling memberikan motivasi supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari ini. Kemudian di sini juga kita akan mengulas beberapa kejadian penting Purwakarta di masa lalu. Sebelumnya tadi sore kami sudah mengawali dengan berziarah kubur kepada beberapa tokoh penting yang makamnya ada di komplek ini, yang mana nama-nama mereka, nama-nama beliau ini sudah populer di Purwakarta. Di antaranya ada diabadikan menjadi nama jalan di Purwakarta. Kami tadi menziarahi makam dari Raden Ibrahim Singadilaga yang merupakan nama jalan yang sekarang kita kenal Jalan Koncara. Tapi menurut administratif namanya adalah Jalan Ibrahim Singadilaga. Ini di wilayahnya Kang UU sebetulnya di Koncara ya. Di mana Kang UU tinggal di situ dan berkantor di situ. Bapak Ibrahim Singadilaga ini merupakan Bupati Karawang kan ya? Karawang. Kenapa Bupati Karawang ada di sini? Karena dulunya baik Purwakarta maupun Subang merupakan wilayah di bawah pemerintahan Karawang yang pusat pemerintahannya itu ada di Purwakarta. Jadi dulu disebut Kabupaten Karawang itu jadi sini pusatnya. Sebelum kemudian Purwakarta dengan Subang
berdiri secara mandiri. Gitu. Nah, Bapak Ibrahim Singadilaga ini juga merupakan salah satu tokoh yang berperan memugar Masjid Agung Syekh Yusuf. Yang di sini dalam buku, ini adalah buku silsilah sejarah singkat dan bagan silsilah keturunan M. Yusuf. Di sini dikupas tentang pendirian Masjid Agung dari masa ke masa. Di antaranya salah satunya dipugar oleh Bapak Ibrahim Singadilaga pada 1926. Yang kemudian oleh masyarakat dikenang jasanya, kemudian diabadikan menjadi nama jalan. Jadi kita kupas sendiri bahwa Syekh Yusuf itu merupakan pendiri dari Masjid Agung Purwakarta yang didirikan pada tahun 1826. Jadi bersama-sama dengan Bupati Dalem Shalawat atau Raden Suryawinata sebagai pemimpin waktu itu di Purwakarta mengajak serta Syekh Yusuf untuk membuat pusat untuk penyebaran agama Islam. Maka didirikanlah Masjid Baing Yusuf. Dan Syekh Yusuf sendiri menurut keterangan dari silsilah satu sejarah singkat ini wafat pada tanggal 18 November 1854. Jadi itu menurut keterangan dari catatan yang dibuat oleh murid beliau yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani yang merupakan Imam Masjidil Haram di Saudi Arabia. Dan menurut Pemda Purwakarta, beliau Syekh Yusuf meninggal pada tahun 1856. Jadi ya sejarah itu biasanya memang ada beberapa perbedaan, tapi tidak jauh sekitaran situ. Yang kemudian yang menarik kita kupas selanjutnya adalah tentang pertama nama tokoh tadi yang sudah diabadikan menjadi nama jalan. Kemudian selain Ibrahim Singadilaga juga ada tokoh Ganda Negara yang makamnya ada bersama di dalam komplek makam Syekh Yusuf. Bupati juga. Beliau juga adalah Bupati Karawang, Kang ya. Bupati Karawang yang namanya diabadikan oleh masyarakat dan pemerintahan selanjutnya menjadi nama Jalan Ganda Negara. Itu yang kita kenal sebagai Jalan Tengah. Itu dari mulai pertigaan Jalan Tengah ya, sampai dari BTN ya sampai masjid. Nah, itu jadi nama-nama yang jalan yang kita kenal, semua makam-makamnya ada di sini. Selain Pak Ibrahim Singadilaga, Bapak Raden Ganda Negara, juga ada makam dari Bapak Kornel Singawinata ya, Kakak Singawinata. Ya, makamnya juga ada di sini, yang kemudian dijadikan nama jalan. Jalan Kakak Singawinata cakupannya mulai dari pertigaan Pasar Rebo sampai dengan perempatan BTN. Nah, itu jadi wilayah Ceplak juga masuk ke Jalan Kakak Singawinata. Selain itu ada jalan yang hari ini kita di sini singgah, yaitu Jalan Dr. Kusuma Atmaja atau Mr. Kusuma Atmaja. Jadi beliau ini hakim agung pertama di Republik Indonesia dan sekaligus sebagai tokoh yang mendirikan Mahkamah Agung. Jadi beliau ini satu era dengan Bung Karno, Bung Hatta. Nah, di sini ada makam ayahandanya dari Dr. Kusuma Atmaja, karena Dr. Kusuma Atmaja sendiri dimakamkan di Jakarta. Jadi tetap sejarahnya beliau masa kecilnya, leluhurnya ada di sini, ada di Purwakarta. Seorang ayahnya Patih Sutadilaga. Ya, nama ayahanda beliau adalah Patih Sutadilaga. Patih Sutadilaga. Ya, di sini sebetulnya masih banyak nama-nama tokoh besar di baik itu yang mempunyai kapasitas
nasional yang mempunyai peran penting di nasional maupun di lokal sendiri Purwakarta yang pada umumnya ada di sini makam-makamnya. Jadi memang luar biasa ini kawasan Jalan Dr. Kusat Maja atau kita kenal sebagai kaum sekarang ini memiliki riwayat histori yang luar biasa yang katakanlah itu saling merangkai dari setiap perjalanan Purwakarta itu sendiri dari masa ke masa. Nah, hari ini kita ngobrol santai saja tentang apa sejarah Purwakarta itu sendiri yang mungkin yang ini tidak banyak diketahui oleh generasi hari ini karena ini tidak pernah dipelajari di sekolah. Mungkin di Google juga jarang, Kang, ya. Di Google juga jarang. Kadang-kadang ya sumbernya itu masih simpang siur lah. Jadi kita langsung kepada katakan ini pusatnya langsung bahwa kita bertanya kepada teruhnya keturunannya yang masih ada di Purwakarta. Nah, bersama kami malam ini ditemani oleh teman-teman dari komunitas di Purwakarta yang aktif dalam hal sosial kemanusiaan, ada Teh Dewi. Damang Teh Dewi. Alhamdulillah, Damang. Beliau dari komunitas PPB ya. Apa tuh PPB itu? Peduli Purwakarta Berbagi. Peduli Purwakarta. Yang kegiatannya itu setiap Jumat mengadakan kegiatan Jumat berkah ya. Dengan berbagi makanan. Kemudian ada ini mahasiswa Jakarta. Berkuliah di Jakarta tapi beliau ini Kang Yamaheldi ya. Yang Yamaheldi ini masih keturunan Purwakarta. Hari ini malam ini ikut karena kepo, pengen tahu sejarah leluhurnya, sejarah kota kampung halaman orang tuanya. Yang mana mungkin hanya selewat-selewat ya? Iya benar. Nah ini mungkin juga dari bagi teman-teman Kang Yama nih di Jakarta bisa jadi informasi. Barangkali juga masih ada sanak famili yang ada hubungannya dengan Purwakarta. Lalu ada Kang Uu nih yang sudah... Purwasun, salam rahayu. Ya ini sangat sudah sangat familiar ya di dunia medsos ini. Beliau dari Paguyuban Sundawani. Ya, beliau juga... Ini jalurnya banyak ini, ada ke Panjalu, ke Amerika ada, Kang? Alhamdulillah. Ada. Berkat kita bersosialisasi, ya. Kita banyak bersinergi, banyak rekan, banyak teman. Karena yang kami dapat infonya, ternyata pendiri Amerika itu adalah orang Sunda, katanya. Ya. Menurut Raden Rangga. Itu enggak? Ya. Jadi, sebetulnya Jawa Barat ini sangat kaya dengan warisan sejarah, baik itu dari segi kebudayaannya dan sebagainya. Nah, malam ini kita dalam rangka katakanlah nyucuk galur, Kang ya, nyucuk galur sejarah. Mengenal Purwadaksi asal-usul kita yang memang kita ini saling keterkaitan dan alhamdulillah silaturahmi ternyata mempertemukan kami dengan Paing ini juga masih ada keterkaitan jalur persaudaraan setelah dirunut ya silaturahmi mempertemukan berbagai keluarga yang mungkin dulunya kita poiken obor atau anjang. Nah, kalau dulu kan orang transportasi terbatas Pak ya? Iya. Terbatas. Sekarang mah sudah sangat menunjang ya proses dunia informasi semakin memudahkan. Nah, hal ini mungkin kita akan berbagi pengalaman atau cerita-cerita apa sih dulunya seperti apa nih Purwakarta. Nah, Pak Iing ya. Mungkin inget nih zaman revolusi kemerdekaan. Kami mendengar informasi Masjid Agung ini sudah beberapa kali katakanlah dapat ancaman ya dari pihak penjajah. Apakah itu berupa bom atau bagaimana? Dan alhamdulillah selalu selamat. Bagaimana itu ceritanya, Kang? Saya kalau pengalaman nggak tahu ya. Yeah. Cuman kata orang tua, yeah, waktu itu Purwakarta mau dibom. Masjid Agung ini mau dibom. Masjid Agungnya mau dibom. Dibom. Ya. Nah, diancam sama Belanda. Di kaum ini udah gelap sama kapal. Di langit itu udah gelap? Udah gelap, banyak kapal gitu. Saking banyaknya kapal. Rencana dibom. Bomnya nyatuh di belakang masjid, belakang pengadilan sebelah kantor pos, pengadilan. Yang satu di
tegak tulang. Akhirnya kapalnya jatuh di Gunung Sangkebuana waktu itu. Kapalnya Belandanya itu sendiri jatuh. Cerita orang tua gitu. Saya enggak tahu karena enggak pengalaman, enggak tahu. Yang tahu cuma orang tua. Waktu itu orang tua ibu-ibu ya, karena laki-lakinya itu bapak-bapaknya pada pejuang, ibu-ibunya pada ngungsi ke Sukarata. Oh, ya. Ke kampung saya. Iya, ke Sukarata sama ke Cikau Bandung. Iya. Itu ngungsinya ke situ. Jadi luhur ngungsi waktu itu. Jadi waktu itu bom itu meletus enggak, banyak jatuh korban enggak tuh? Enggak meletus. Sama sekali enggak meletus. Baik yang di Tegal Tulang sama yang pengadilan. Iya. Cuman tanahnya aja nyampe ke sini. Tanahnya kan bomnya besar. Ya. Kalau bom atom itu kan besar. Segede seeng lah. Oh, bom nah, atom jatuh. Ini ya, bukan bom biasa ya. Bom itu yang jatuhnya itu kena lumpur kan waktu itu. Oh, ngecret ke muncrat tanah. Tapi dia enggak meletus. Jadi hanya tekanan aja dari atas ke bawah hantaman. Iya. Jadi tanahnya muncrat. Lumpurnya nyampe ke sini. Ya kalau meletus mah habis, Pak, bola katanya. Habis. Dan yang Tegal Tulang juga sama. Sama, ya. Itu yang muncrat yang Tegal Tulang. Yang oh iya, karena dari jarak dari sini lebih dekat ya. Saya kurang tahu tuh. Ya kalau lihat revolusi Belanda kedua, dan agresi kedua, agresi militer kedua. Iya. Ya ini walaupun itu cerita turun temurun kan, kami nggak pernah dengar sama sekali kan ada cerita. Ya berarti betapa dilindunginya Kota Purwakarta, mungkin karena ini berkat katakanlah doa bersama semua karuhun kita, leluhur kita, kesolehan karuhun kita sehingga Purwakarta dilindungi pada masa itu. Kang Yama, sebagai generasi sekarang yang sedang mahasiswa Jakarta, yang juga memang masih ada tali keluarga ke Purwakarta, apa nih, penasaran nggak, kepo nggak nih, kira-kira apa yang dalam pikiran? Kan sering nih bolak-balik ke Purwakarta ya? Iya, jelas. Kali, nah, kira-kira ada penasaran nggak tentang misalnya, nih lokasi di sini kan kita lokasi Masjid Agung. Atau apa yang ada pikiran Kang Yama yang selama ini, selama di Purwakarta pengen tahu gitu sejarahnya atau apa? Ya alasan pertamanya kan saya lahir di Purwakarta ya waktu itu, tahun 1995. Nah, orang tua saya, ibu saya asli orang Purwakarta. Nah, tapi saya jarang mendengar cerita dari orang tua saya nih. Pihak keluarga sendiri lah. Keluarga sendiri di rumah di Bekasi tempat saya tinggal. Saya hanya mendengar cerita-cerita sejarah-sejarah dari warga itu tentang Purwakarta ya saat saya sedang datang ke Purwakarta aja gitu. Jadi dari cerita-cerita yang diceritakan oleh keluarga saya tuh membuat memancing ketertarikan saya untuk lebih tahu lagi, untuk lebih mengenal lebih dalam kultur dan budaya di Kota Purwakarta ini gitu, baik dari sejarah singkatnya atau sejarah-sejarah yang mengenai kebudayaannya gitu. Karena banyak ragam atas kulturnya itu yang minim terekspos di media. Media sosial itu siap. Di internet lah, seperti di Google lah barunya gitu. Karena hanya bisa didapatkan di saat kita menemui orang tua kita secara langsung. Nah, seperti kita ketemu Pak Ing ya. Alhamdulillah nih. Ini toko yang harus dilestarikan. Oke, terima kasih Kang Yama. Kang Uu nih udah yang juga katakanlah sudah beraktivitas di Purwakarta dengan berbagai komunitas yang dilakoni. Apa kesan atau rasa kepenasaran? Nah, ibaratnya barangkali sepuh kita nih bisa sedikit ya membantu menjawab informasi yang mungkin sedikit-sedikitnya yang kita nggak tahu jadi tahu. Alhamdulillah, arti pribadi merasa awas bangga ya bayang di Purwakarta. Karena Yusku bahasa Sunda lah ya. Iya Sunda, kan orang Sunda. Orang Sunda. Arti pribadi asli keturunan hanya Kalasan, dirinya ya sejarahnya Panjalu ya. Babat Panjalu. Abdi setelah mempelajari tahun si Babat Panjalu, efeknya isyana Syekh Baing Yusuf,
Purwakarta. Ayah oge, abi jadi makin penasaran. Makanya alhamdulillahnya abi ayah di Purwakarta bangga lah gitunya. Ayah dari dia kemudian dinten dia abi biasa langsung penak sarupaing terusna keturunannya pada intinya mah abi resep sejarah asa kumanya asa dipenakan gitu kan. Ya mungkin insya Allah kalau apa yana abi langsung dikorek gitu ya. Silaturahmina ya. Mudah-mudahan yana kabarokahan ya. Kanggo waris bener ka anak itu urang. Purwakarta anu sejarah-sejarahna bagi abdi pribadi kota anu sangat tua nya anu kudah dikorek dibudayakeun dilestarikeun ku urang-urang anu teu ku urang-urang rek usaha ieu. Mohon. Mohon abdi sateu acana ka bae oge gitu nya. Mugia si anak yang nak amin. Sing disehatkeun nih beliau. Amin. Nuhun Kang U. Memang malam ini teh kita tujuannya seperti itu. Jadi apa? Karena narasi-narasi kesejarahan semakin kesini bisa dibilang minim ya. Memang untuk itu hari ini kita dalam rangka pendokumentasian apa-apa yang belum kita tahu cerita-ceritanya, sejarah-sejarahnya minimal kita bisa terbuka sedikit demi sedikit supaya ke depan tuh generasi penerus kita ada pencerahan dari masa ke masa seperti ini Purwakarta itu dengan kaitannya dengan Indonesia itu sendiri, perjalanan bangsa kita, jadi saling mengkait lah. Karena di Purwakarta ini ya tadi banyak tokoh-tokoh yang asal Purwakarta yang ternyata juga menjadi tokoh penting di kenegaraan itu dari tingkat nasional. Nah, dari Teh Dewi ini sebagai orang yang sekolah di Purwakarta ya. Sekolah di Purwakarta, masa kecil di Purwakarta. Apa yang belum Teh Dewi ketahui selama tinggal di Purwakarta dan sekarang kita ini katakanlah sedang berwisata sejarah ya. Apa kesannya, apa rasa kepenasarannya? Mangga Teh Dewi. Iya. Oh iya, malam ini saya sampaikan ini bukan sedang ada kegiatan pramuka ini. Merah putih ini kita tadi Teh Dewi ada merah putihnya, Kang Erwin merah putihnya. Mungkin momennya. Saya juga ada merah putihnya. Iya, ini kita dalam rangka momen kemerdekaan. Ini ngobrol, ini sebenarnya ini ngobrol kemerdekaan, mensyukuri nikmat kemerdekaan walaupun kita sekarang sedang diuji masa pandemi. Nah, tetap jiwa pramuka harus ada ya, karena bagaimana pramuka itu salah satu didikan yang sangat positif, sangat positif. Dan memang ini minjem dari anak pramuka ini, dari keponakannya ya. Iya. Dari saudara saya. Dari saudara. Teh Dewi itu pinjem dari mana? Anak. Oh iya ya memang. Alhamdulillah minimal dengan suasana merah putih ini kita semakin semangat untuk ngobrol-ngobrol pada malam ini. Mangga Teh Dewi lanjutkan. Iya. Oke, makasih. Kebetulan saya lahir di Purwakarta. Iya. Tahun 79. Setahun kemudian saya pindah ke Bekasi, terus saya balik lagi tahun 94. Dari tahun 94 sampai sekarang saya baru tahu sejarah jalan-jalan Purwakarta itu ternyata tokohnya dimakamkan di sini. Jadi sambil belajar di sini saya masih baru tahu di sini ternyata ada tokoh-tokoh sejarah di sini termasuk makam-makam para bupati yeah. Kemang, pusatnya ada di sini. Saya baru tahu. Alhamdulillah dapat ilmu dari Bapak atas yeah. Panduan Pak Iing yeah, ya, arahan Pak Iing. Atas panduannya alhamdulillah. Nah, Teh Dewi kalau nggak salah sekolah di SMA. SMP 1, SMA 1. Itu ada di jalan mana? Kakak Singgal Hinata. Kakak Singgal Hinata. Sebetulnya yang sering kita dulu singgah gitu. Yeah. Ya mungkin ya inilah sebagai jawabannya. Ternyata setiap penamaan itu pasti ada asal usul dan ada sejarah dan semuanya ada di sini, bukti sejarahnya, makamnya, para tokoh-tokoh tersebut. Nah, ini ada cerita menarik lagi. Ini ada parabot. Ini sebuah perkakas, ini miliknya beliau ini Pak Iing. Iya. Yang kebetulan berasal dari orang berziarah yang berziarah ke sini dari Brunei. Ya. Haji Yusuf. Iya. Usianya jadi, udah 84 tahun begitu.
Kenapa Pak Iing dikasih tongkat ini dari Karena Bunda? Beliau pamit sama saya bahwa dia itu sudah tidak boleh sama anak cucunya. Karena udah tua. Udah tua. Ya. Tidak boleh apa Pak Iing? Tidak boleh ke sini lagi karena dia sendiri. Oh, jadi sendiri. Iya, jadi itu 3 hari di sini. Oh, iya iya. Di sana diantar pakai kapal. Sering ke sini sering. Sering dulu tiap tahun, tahun. Oh, jadi ini sebenarnya tanda pileluyan. Iya. Ini tanya perpisahan juga sebagai tanda hormat sebetulnya dari peziarah Brunei ini Haji Yusuf ya? Haji Yusuf. Yang sama-sama sebetulnya namanya dengan tokoh kita di sini Syekh Yusuf. Ya ini bukti tanda tanda hormat, tanda kadeduh dari peziarah makam Syekh Yusuf yang dari mancanegara dalam ini dari Brunei Kang ya? Ya dari Brunei. Jadi betul-betul memang Syekh Yusuf ini mempunyai nama besar tidak hanya di Nusantara tapi juga di seluruh dunia Pak ya. Iya. Dari selain Brunei kan ada dari Amerika, Prancis, India, dari Arab juga ada. Dari otomatis ya kalau ya, Arab ada. Saudi ya karena muridnya saja Syekh Nawawi kan artinya kan berkiprahnya di sana. Ya ini luar biasa kan tetap disimpan sebagai kenang-kenangan. Tapi ada cerita juga saya pernah dengar sesudah ini mengasihkan ke Pak Iing ya. Bisa diceritakan sedikit. Waktu ini dikasihkan, saya bilang, Pak Haji, saya nggak punya untuk maharnya. Jangan, nggak usah. Waktu itu saya dikasih ini. Nah, dibilangin sama dia, kalau ini katanya gahru ya, kayunya. Gaharu ya? Gaharu. Nah, kalau ini gading gajah, kalau ini kauka, ini kuningan sari, ini kauka. Nah, kesininya katanya kayu yang dipakai pohon itu yang dipakai untuk sembahyang Wali Songo. Oh. Katanya waktu mungkin waktu. Jadi sebetulnya ini istimewa ya, istimewa. Ini kayu. Dari berbagai macam kayu. Iya, iya. Artinya mungkin zaman dulu banyak waktu zaman wali dulu mau sembahyang di hutan ada pohon tebang pakai tangan juga belah ini pakai sejadah katanya tapi kami nggak tahu ceritanya walau alam ya sudah ini mengasihkan kepada Pak Iing kan ya maaf ya katanya langsung meninggal dunia nggak ini pernah jatuh dua kali ini yang kedua kali jadi kan saya taruh di atas lemari jatuh terus taruh lagi malamnya lagi jatuhnya begini, ininya pecah. Ini ada lapan Allah. Ya. Dapat berita kabar-kabar udah meninggal katanya. Oh, ya. Gitu. Ini saya nggak tahu ya pokoknya. Sebagai sinyal. Sinyal ya nggak tahu ya. Iya. Karena udah berapa udah hampir 7 tahun 8 tahunan. Ya, yang jelas mungkin membuktikan pemberian ini kalau tadi melihat dari bahan-bahannya dan sejarahnya ini istimewa. Sangat istimewa juga diberikan juga kepada keluarga yang istimewa sebetulnya kan keluarga Syekh Yusuf itu sendiri. Ini kenang-kenangan bukti bahwa pecinta kalau bahasa sekarang itu apa ya? Kadede pengagum dari para peziarah yang datang ke sini yang dari mancanegara alhamdulillah sampai memberikan kenang-kenangan yang sangat berharga ini. Ini mau dipinta sama Pak Haji nih, Pak Haji Dedi dulu. Oh, ya. Udah dipawa dipegang. Udah, bukan Pak Dedi Mulyadi bukan. Pak Dedi dulu punya dealer Tosa motor. Oh iya iya yang di sana ya, di Parpaten Cokro. Ini diambil nih. Udah. Ngambil motor di mana aja, motor apa aja katanya. Oh gitu. Gitu. Terus sama isinya. Masih bapak coba lihat sama istrinya diambil dikasihkan sama istri saya bawa lagi lari sama istri saya sama Pak Dedi kan orangnya begitu Pak Haji mah Pak Dedi mah cokot motornya ditulis dah aingnya gitu Pak Dedi Tosa ya itu yang yang punya dealer showroom oke Kang ini mangga di apa disimpan dengan baik kenangan ini apa lagi nih Kang ini ada kujang. Nah, bisa diceritakan ini sejarahnya? Ujang. Itu nggak tahu sih saya mah. Ini peninggalan keluarga katanya?
katanya. Oh, iya. Tapi sejak Bapak masih nggak tahu, saya juga seumuran kalau, kira-kira siapa kalau dikasihnya udah remaja aja sih, udah remaja gede, ya disimpan aja itu ya, taunya oh, ada aja ya, artinya ini tetap kan menjadi barang yang berharga peninggalan orang tua ya, karena juga usianya ini juga cukup. Ada yang mau beli. Udah ada yang nawar berarti Pak? Ada. Fantastik dong harganya. Beli cina sebarah sih cuma lagi bisa naki aku deh. Komo cina itu pengguna huay cina. Emang di Indonesia macam cina boga itu kita Iwa Bung Karno. Ya. Prabowo jeung Bung Iing cina di kaum. Aduh. Bung Iing. Oh Bung Iing. Oh, siap, ya, orang-orang di sini itu. Puno boga nya tongkat kumah. Saya pernah baca di Google ada Bung Iing berarti Bapak Bung Iing. Mungkin. Sama orang anak-anak kaum aja ngomongnya gitu. Ya apapun, ini adalah bentuk kadedeh orang tua ya. Keluarga Pak Iing sebagai kenang-kenangan. Bentuknya juga sangat bagus ini. Ini dirawat Pak. Jadi kenang-kenang keluarga, jangan sampai dijual. Kalau semua dijual, habis kenang-kenangan. Sejarahnya hilang gitu. Jadi tujuan malam ini kita akan istilahnya ngamu mulai sejarah apapun bentuknya. Mupusti tapi bukan migusti gitu ya gitu. Jadi istilahnya dengan adanya cara penghormatan kita itu bukan berarti kita migusti tapi bersifat merawat. Mangga. Itu juga ini, ada mangkok. Mangkok tahun 1660-an. Yeah. Itu juga udah dibawa sama anak saya. Uh-huh. Mau dijual. Janganlah. Diambil lagi saya Pak Sarbo. Iya, yeah, betul. Jangan. Udah mau dibawa. Tahu berapa mau dijual, bawa lagi. Dijual jangan sekarang. Masih murah. Nunggu nanti. Itu beberapa tahun ke depan. Saya pulang dari kantor. Nih, tapi mangkok kemarana? Si Epul sini bawa. Pul kemana? Itu sudah kanu nih kan, muli. Di mana anak pasal? Angin kau tu bawa ada ya ke rumah. Iya. Cuma mangkok tahun 1600-an. Berarti termasuk barang antik ya Pak? Iya. Ada. Nah, gitu. Jadi sadek-sadek Purwakarta di sini kita memang di sini ngobrol santai, tapi insya Allah ada apa? Ada manfaat, ada faedahnya. Intinya kita belajar merawat apapun bentuk peninggalan orang tua kita, pendahulu kita, karena barangkali ke depan kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak apa menatanya dari sekarang, apapun itu bentuknya gitu. Ini hal penting untuk generasi hari ini supaya apa lebih menghormati dan menghargai sejarah. Dan sejarah menurut salah satu filsuf Romawi adalah guru kehidupan, gitu. Tuntunan. Ya, tuntunan. Apalagi anak sekarang, anak-anak yang dulu ge sebaya saya waktu itu kan sering ada napak tilas. Nah, apa napak tilas dari mana rasa kasih. Ya. Nah, itu kan nggak pada tahu orang. Nggak tahu. Karena sekarang udah jarang, Pak. Nah. Udah lama nggak diperingatkan. Nah, saya dulu pernah diperingati. Anak-anak itu nggak pada tahu, itu ini kunaon, makai kasih. Nah itu sejarahnya. Sejarahnya. Perpindahan. Pindah dari Wanayasa ke kabupaten Kuala. Itu pemerintahan kasih. Ini belum Purwakarta, masih Sinangkasih. Jadi menurut Pak Iing perlu nggak tuh? Ya? Menurut Pak Iing napak tilas perlu lagi diadakan? Perlu, supaya tahu. Supaya tahu. Ya. Selain olahraga sebenarnya. Selain olahraga. Karena melatih fisik kan itu lumayan. Kalau zaman saya ngalami Pak Bu Dewi satu kali. Jadi memang nah, ada ya. Jalan kaki. Ada kenikmatannya Pak tuh nepak tilas itu selain kita tadi bisa apa bersosialisasi dengan kelompok masyarakat lain kan. Ya, kita betul. Start di sana. Itu yang unik itu masyarakat sepanjang jalan dari Wanayasa ke sini itu menyuguhin kalau ya, bahasa Amerika ya, menyuguhin ya, jadi di sepanjang jalan tuh di pinggir jalan itu ya, pasti makanan, ada teko makanan, ada makanan ya, ada kulub sambal air manis ada banyak. Nah itu momen-momen itu yang mungkin
yang katakanlah mungkin perlu di apa di dibudayakan lagi, digelorakan lagi lah. Karena semangat guyub gotong royong masyarakat tuh justru muncul di mas- di momen-momen seperti itu. Betul. Ini nampak tilas penting, Pak ya? Periogi. Ya, mudah-mudahan ini Periogi atas 60 tahun sebenarnya terakhir ya kemarin. Masih kuat jalan kaki. Masih kuat ya, betul. Ya memang yang pengalaman kami itu pesertanya tahun, meren. Pesertanya campur-campur, Pak, dari anak-anak sampai usia dewasa dan katakanlah seusia bapak banyak masih ikut nampak tilas, mungkin sambil mengenang ya, nostalgia. Jadi itu mungkin apa salah satu rekomendasi lah dari obrolan malam ini bahwa menurut sesepuh kita sejarah Purwakarta ya, kegiatan seperti nampak tilas mudah-mudahan bisa kembali di apa, dibudayakan karena itu sesuatu yang baik. Artinya cara mudah kita mendidik masyarakat tentang sejarah kotanya itu sendiri, gitu Pak ya. Kalau ngapal geni buku kemana kan bisa sebar lembar, tapi dengan kegiatan ikut nampak tilas, anak sejarah Purwakarta. Anak tuh pulangnya ke rumah besoknya cerita. Orang nampak tilas di mana, wanaya saya sidang kasih, nawanya teteh, nampak ngaguar sejarah bahwa Purwakarta. Perpindahan pemerintahan. Pemerintahan ya, Purwakarta ke. Nah, itu lebih praktis menurut saya. Menurut kita lebih praktis ya, apa? Edukasi sejarah yang simpel, selain anak-anak baca apa literasinya dalam buku-buku atau apa yang sifatnya sejarah. Jadi itu barangkali dari ngalor ngidul ngobrol santai ini ternyata ada apa masukan-masukan dari sepuh kita, apa-apa yang sempat apa redup atau hilang kita tingkatkan lagi, yang tujuannya itu untuk memotivasi masyarakat supaya timbul kembali rasa gotong royong, Pak. Iya, betul. Guyub silat sauyunan, karena tadi dibuktikan dalam perjalanan napak tilas itu ada semangat kegotong royongan dari masyarakat. Dari penduduk yang dilalui oleh peserta dan selama jalan perjalanan dari Wanaisa ke Sinangkasi itu penduduk Ulu Biung memberikan konsumsi di jalanan, dan itu saya kira kami kira sebuah semangat yang positif. Kang UU, ada tambahan atau Teh Dewi, Kang Yama, apa yang mau disampaikan? Barang. Ya. Apa nih? Udah. Siapa? Oke. Ya. Demikian tadi teman-teman sekalian obrolan santai di malam apa nih kamu? Malam Kamis ya. Kamis. Malam Kamis masih momen memperingati 17 Agustus 1945 atau HUT NKRI ke-76. Kita cukupkan sampai di sini karena sejarah tidak akan mungkin kita apa selesai perlu ada lanjutan pembelajaran, dan kehidupan ini juga seperti kehidupan ini berproses terus. Hari ini juga bisa menjadi sejarah, para pemirsa yang menyaksikan juga bagian dari sejarah, dan sejarah akan selalu tercipta pada setiap episode manusia. Dari Kampung Babakan yang mana merupakan asal mula nama dari kaum ini ya, Pak. Yeah. Dari kaum ini di mana lokasi berdirinya Masjid Agung Baing Yusuf atau kita kenal Masjid Agung Purwakarta. Kopdar Merah Putih ini, Kopdar Kemerdekaan ini bersama Bapak Ing Solihin. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi para pemirsa dan masyarakat Purwakarta umumnya Indonesia dan dunia. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa kita petik dari pelajaran masa lalu. Kampung Babakan adalah cikal bakal dari
Purwakarta. Purwakarta itu sendiri cikal bakal dari berdirinya Masjid Agung Baing Yusuf. Nama Babakan mungkin sekarang bergeser menjadi nama kampung, Pak ya. Kampung Kaum. Kampung Kaum. Seperti itu. Jadi apa pesannya? Setiap penamaan itu pasti banyak ada makna sejarah. Seperti tadi yang kita ulas sebelumnya, setiap nama jalan itu pasti ada asal-usul dan sejarahnya. Dan kita menyusul informasi ini, menyusul kesejarahan dari setiap nama-nama itu sampai kita sampai di lokasi komplek makam Syekh Yusuf yang dimana di sekitarnya banyak nama-nama makam-makam tokoh-tokoh besar Purwakarta yang katakanlah berkiprah baik lokal maupun nasional bahkan internasional. Dan sebagai warga Purwakarta kita patut bangga, kita patut bersemangat bahwa setiap generasi harus lebih baik lagi dengan peradaban yang selalu disempurnakan. Melihat masa lalu bukan berarti kita ingin kembali ke belakang, ya. Tapi sebagai cermin, ya kan? Cermin. Pelajaran bahwa dari masa lalu kita dapat bekal oleh-oleh yang untuk hari ini bisa kita amalkan menjadi sebuah teladan. Dan tidak hanya untuk hari ini, juga untuk masa depan. Bersama tim Merah Putih malam ini yang sebetulnya dapat pinjam semua ini kacunya dari anak-anak pramuka dan mewakili segenap kerabat dari Purwakarta TV dan Bapak Iing Solihin dengan keluarga besarnya di sini, kami mengaturkan selamat hari ulang tahun NKRI ke-76 dan hari jadi Purwakarta yang sebetulnya masih ada rangkaiannya jadi kabupaten. Hari jadi kabupaten. Jadi kita mengenal ada hari jadi Purwakarta namanya dan juga hari jadi kabupaten memang jatuhnya di bulan Agustus. Demikian, terima kasih. Salam kebangsaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya sadayana. Kore sejarahna pagahan budaya. Mugia nyana kabarokan Allah. Amin. Amin. Sampurasun. Rampes.